kita coba nih ya, upgrade bell ya. Ini belum di upgrade sama sekali nih. Kita mode key dulu nih. Key-nya nih ada syarat ini. Ketinggian 0 sampai 9 pace nih. Ingat nih, 0 sampai 9 pace. Dan kita sekarang lihat di sudut kiri nih, ketinggian 5 pace. Nah, berarti bisa nih. Kita mode key dulu. Dan ingat caranya, pakai ini, hidupkan auto heal, dikunci, itu petir. Kalau petir, kasih petir. Red. Kalau angin, dikasih angin. Lain udah pulang bed. Iya. Sukses. Easy peasy. Tapi FPS yang turun tadi. Dan harus 5 kali nih. Kalau udah berhasil, key-nya lihat di key. Di sini, nah nih, current number 1. Yang bawah nih, syaratnya ini kan 5 nih, step ini. Kita key lagi. Rappelling bed ini dari bunuh ikan noble. Hujan. Tuh di S tuh. Nah, itu nambah seal. Bentar sih kalau 5. Nah, itu angin berarti ini. Wine. Wine key gathering tuh di bawah kuningnya. Sukses tuh. Dan di ini ya, current number nih yang di bawah nih. Harus 5 kali dulu. 5 kali selesai baru upgrade. Berarti dikit kan makan rappelling bed-nya. Cuma 3 tadi. Itu hujan water rappelling bed. Petir, nah ini petir nih tuh. Dari tadi belum makan potion tuh. Amin. Sukses. Kita lanjut lagi. Sebenarnya sih gampang ini. Yang penting bahannya ada sih. Ini petir. SNSS water cool salah. Nah itu kalau salah dia damage-nya banyak masuk tuh. Sukses. Udah berapa kali lagi nih? Baru 4 kali, sekali lagi berarti. Hmm.
hitung paling ki paling 3 sih, 4. Enggak dikasih juga bisa tadi, udah kuat itu. Kalau untuk tahap awal sih 6 space. Nonton enggak kita enggak sih. Dikit cuma 200. Udah 5 kali, berarti dia udah siap naik nih buat buat yang ini nih. Itu udah rilis duyung. Nih, duyung saman Unspoken Tears. Berarti kita ke main GT. Kalau ini faksi Ismun sih. Kalau Ismun di sini. Spoken Tears. Great chance. Nah, terdapat yang namanya Chimera Landmark. Tadi Chimera Landmark-nya tadi. Oke, di mana? Nah, nih fit. Tuh. Synchronize your energy, resonate your spirit, the path in your heart, your soul ascending. Searching secrets, explorer. Saya kan itu tahap pertama dia udah naik ke 55 nih. Nah, untuk tahap selanjutnya semuanya sama kayak tadi, cuma bedanya makanannya. Ini harus rilis Moonlight Tears. Nah, syaratnya kita lihat di market tuh, di market increase Moonlight Tears itu rilis yang namanya Lunar. Ini Lunar cukup tangkap aja Noble di air. Itu grade-nya Lunar. Kita rilis tuh dapat Moonlight Tears. Mana tadi? Langsung kita tuker aja. Tukernya di mana nih? Moonlight Tears. Keterangannya pokoknya lihat di sini nih. West Moon Main City. Nah, Moonlight Tears. Oke. Tahapannya gitu. Semoga mengerti dah semuanya. Selain di Main City, bisa juga nih di ini tukarnya nih, obtain di Aida, di Eagle, di Vero, di Dike, di Relic. Nggak harus di West Moon sebenarnya. Oke. Sampai jumpa di tahap apa nih? Tahap 80 aja kali ya. Poetring ini. Oke.